Nama abang? Ruslan. Pengundi rantau lah. Jadi apa pandangan abang mengenai PRK kali ni? PRK ni juga kerja berjalan lancar nampaknya. Nampaklah jalan elok ya. Sekarang ni bagi pengundi Melayu saya rasa tak ada masalah lah. Memang orang kenal daripada Kemat ni. Kemat ni orang kenal dia. Kan mana masuk, mana pun tempat dia pergi kan. Orang kahwin, kematian. Pertama sekali kalau kematian kita tak bagi tahu dia, memang kita kena. Jadi semalam ada program reformasi 20 tahun di dataran rantau. Kalau abang berkesempatan pergi, apa yang abang dapat nampak daripada program tu? Saya tak pergi pun saya tengok luar ramai. Bukan orang tempatan pun. Jadi abang sah lah, bukan orang tempatan. Bukan orang tempatan. Orang itu, memang itu luar. Dua tiga bas ada kat situ. Jadi apa yang abang nampak fikiran nak bawa ke rantau ni? Sampai sekarang ni tak ada nampak apa pun. Tak ada nampak apa pun. Dia takkan duduk sini pun. Bomba dia cakap tak ada bomba. Apa pun cerita. Ambulans dia cakap tak ada ambulans. Hari-hari 3-4 kali tu. Ngengok ke bawah tu. Jadi manifesto yang diorang nak cuba bawa ada tak manifesto? Tak ada baru? Nampak pun manifesto apa pun. Mana ada umum apa, tak ada apa pun. Jadi sepanjang yang abang tahulah, kempen diorang ni berdasarkan apa? Dia cakap... Saya nak pergi, memang tak pernah pergi lah kempen dia orang ni. Tapi kempen dia orang pun, Anwar Ibrahim pun ada orang pun 20-30 orang je. Itu depan mata saya pergi jalan tu sajalah saya pusing-pusing. Di rumah, ada rumah cikgu lah, dia memang kuat PKR lah kan. Pergi 30 orang, dekat masjid tu je, Abang Rizal datang turun rambut dia 2 orang je. Timbalan Perdana Menteri turun tu, tak pernah terjadi dia 2 orang je. 2 orang je, rambut Timbalan Perdana Menteri je. Jadi apa peluang Tok Mat dalam pilihan raya kecil kali ni? Peluang dia besar, peluang dia besar banyak. Memang nampak memang dah ketara lah sekarang ni orang. Kita pun dah berubah. Melayu ni pun banyak dah berubah. Jadi bang, saya nak tanya satu isu je. Okay, sampai dah hibah tadi bagi tahu 1.25%. Itu memang tak betul lah tu. Tak pernah jadi macam tu. Tak pernah jadi 1.25. Okay bang. Okay. Terima kasih bang. Okay. Right.